Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Idola Service Channel. Kali ini kita akan sharing tentang ini ya, cara membongkar layar atau panel yang tanpa frame atau frameless. Nah, ini biasanya kita jumpai di TV-TV ukuran besar atau TV-TV yang Android ya, yang TV model baru. Ini kebetulan ada 32 in merek TCL. Nah, ini kita gunakan satu minyak kayu putih. Ini tiap ini ya, pojok-pojok ini kita kasih minyak kayu putih dulu. Tujuannya supaya lemnya larut, jadi lebih mudah nanti kita bukanya. Ini kita kasih minyak semua sisi ya. Nanti setelah kita kasih minyak, kita tunggu beberapa menit. Lebih bagus paling tidak 5 menit ini nanti. Ya, terus kita ratakan biar meresap lemnya. Biar masuk. Supaya lem yang ada di dalam ini sedikit berkurang. Atau nanti supaya mudah kita lepasnya. Ya, untuk pembongkaran panel jenis ini harus ekstra hati-hati karena panel hanya ditempel saja ini, jadi tidak ada pelindung apa-apa. Ini kanan kiri atas bawahnya, yang dipelindung hanya bawah ya. Kemudian untuk cara melepasnya juga harus hati-hati, kita harus punya trik khusus supaya aman. Karena untuk melepas dari framenya ini karena semua dilem ya, ini pakai double tape khusus ini, sehingga butuh trik yang khusus ini. Kalau saya biasa menggunakan, nah ini saya menggunakan benang jahit ya. Kenapa saya pilih benang jahit? Karena ini saya rasa paling aman, karena kita pakai ini modelnya kan tipis kecil ya. Karena jarak antara frame dan sisi layar itu sangat tipis sekali, hanya berapa milimeter itu. Kalau misalnya kita menggunakan kertas mika, itu karena letak panel itu dalam, jadi dia tidak sejajar, tidak rata dengan frame, tapi dia ada di dalam. Jadi kalau misalnya kita pakai kertas frame itu akan nekuk ke bawah, jadi sangat riskan, sangat rawan. Kalau saya takut kalau pakai yang model itu. Yang paling aman ya pakai ini benang. Kita masukkan, kita double. Ya, kita masukkan sini. Ini kita double 3 atau 4 benang ini agar bisa masuk dulu. Tinggal nanti kita tarik. Ya, kalau sudah masuk ini tinggal kita tarik kanan kiri seperti ini. Oh, pelan-pelan ya. Kanan kiri sampai nanti tembus di atas ya. Nah, ini seperti ini terus. Ini kalau kita gunakan benang yang kuat, yang tidak mudah putus, ini akan lebih lebih cepat lagi ini. Seperti ini terus sampai sana. Thank you.
setelah semua lem terlepas, tinggal panel kita angkat seperti kita angkat panel biasa ya. Kita angkat dari bawah sini. Nah ini, ya, untuk cara ngangkatnya seperti ini, cara bongkar panelnya seperti ini. Jadi kita gunakan benang. Ada teman-teman yang menggunakan kertas prim, monggo, itu trik masing-masing ya. Ya kalau di sini saya berbagi tentang trik dengan cara pakai benang ya, karena saya rasa ini yang paling aman, terutama untuk yang ukuran layar besar-besar ya. Untuk pemasangan itu yang paling sulit ya, untuk masang panel kembali ini, karena posisi dilem itu harus benar-benar posisinya presisi. Sekali nempel sudah tidak bisa diangkat lagi. Nah, nanti di video setelah ini akan saya share tentang cara pemasangan panel frameless. Ini kebetulan ada yang ukuran 50 in ya. Kalau untuk ukuran 32 in misalnya, kita pasang tantangannya lebih tidak sebesar 50 in. Jadi mudah, misalnya kita pegang kanan kiri tangan nyampe. Kalau yang 50 in kita pegang tangan kanan kiri tidak nyampe ya. Nanti triknya seperti apa, silahkan simak di video yang setelah ini ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.